can call me Young Killer. Yes, Young Killer. Saya kasih beda mic, kasih beda cara main. Lu udah dong pemuka cuy, tara baik. Paksa untuk nama naik, tapi masih kurang high. You know I'm back, lewati setiap proses. Back to rap, hero kenyam protes. Berkemas dan siap tancap gas. Yang suka stay cool tanpa lama baku dapa, jadi mungkin lupa. Memaksa unjuk taring, aduh sabar dulu kapa. Saya mulai dari dasar. Bukan api tapi bikin nonton bakar. Sama si Santesa tapi donggel disa. Kembali lagi bersama Arul Motovlog. Di video kali ini kita mau unboxing paket. Ini paket dari Tokopedia. Isinya itu barang-barang buat dipasang di WR. Soalnya kemarin tuh nyari-nyari di toko offline gak ada semua, kosong stoknya. Jadi ya udah, lihat di Tokped ada, pilihan warnanya juga banyak. Akhirnya pesan di Tokped. Oke, langsung aja kita buka paketnya. Kita lihat isinya apa aja. Berkemas dan siap tancap gas. Yang suka stay cool tanpa lama baku dapa, jadi mungkin lupa. Mau paksa unjuk taring, aduh sabar dulu kapa. Saya mulai dari dasar. Bukan api tapi bikin nonton bakar. Sama si Santesa tapi donggel lisa. Mau paksa lama dia isinya lisa. Yang pertama ada sarung jok. Sarung jok di sini warna kuning hitam. Untuk sarung jok ada banyak pilihan warna sih, cuma saya milih warna kuning hitam. Terus selanjutnya di sini ada hand grip. Hand grip juga saya ngambil warna kuning biar masuk, kan biru kuning warnanya. Selanjutnya ada tensioner rantai. Saya ngambil warna kuning juga. Untuk tensioner rantai ini saya pakai punya KLX. Dan ini yang terakhir ini ada plat-platnya dan baut-bautnya. Jadi ini yang terakhir ada engine guard. Untuk engine guard saya ngambil warna biru, kebetulan nemu warna biru. Dan ini saya pakai punya CRF dari merek Crossbone. Soalnya kalau dari merek Crossbone itu pilihan warnanya ada banyak sih. Jadi kemarin tuh pas ngebuka kebetulan ngeliat warna biru, yaudah akhirnya ngambil warna biru. Ini untuk plat dudukannya. Jadi kalau dari merek Crossbone juga dapat, langsung dapat plat dudukan untuk di bawah mesin. Kalau dari merek lain kan nggak dapat tuh. Oke, langsung aja kita ke video hasil pemasangannya kayak gimana. Jadi gini hasilnya setelah dipasang. Ini bagian engine guard. Kayaknya lebih masuk sih kalau engine guard warna biru daripada kemarin. Yang kemarin kan warna hitam. Kalau dilihat tuh kayak lebih masuk aja warnanya kalau warna biru. Kalau warna hitam cakep juga sih, cuma ya gitu, kayak kelihatan polos. Kalau warna biru kan lebih berwarna gitu, lebih berwarna tapi nggak terlalu norak lah, nggak warna-warni istilahnya. Ini untuk jok warna kuning hitam. Dari belakang sih cakep, cuma kalau dari agak dari bagian depan tuh kayak agak gimana gitu. Soalnya kan kalau warna kuning joknya kan gak terlalu sama kayak warna kuning yang di dekalnya. Agak beda dikit sih warna kuningnya, gak sama persis lah. Kalau untuk warna jok sih, kemarin itu di tokonya ada banyak pilihan warna. Ada biru hitam, kuning hitam, terus apalagi gitu. Pokoknya banyak warnanya, pilihan warnanya. Tadinya itu mau ngambil warna biru hitam, cuma pas ngeliat warna kuning hitam ini,
jadi pengen nyobain cocok nggak sih kalau warna kuning. Dan ini tuh sama saya dilapisin plastik lagi, plastik bening yang buat lapisan taplak meja tuh. Soalnya kalau nggak dilapisin, dia warnanya cepat kotor sih kainnya. Jadi kalau pas kita naikin, apalagi pas pakai celana jeans, itu langsung noda hitam. Makanya diplastikin. Dan ini hand gripnya, cuma ini hand gripnya yang biasa sih, bukan yang asli, bukan pro taper yang asli. Ini untuk stang kemarin ganti pakai Evo yang tipe low, pendek. Riser pakai KLX. Jadi lebih cocok aja sih kalau risernya tinggi, terus stangnya pendek. Baliknya kalau risernya pendek, stangnya tinggi, jadi lebih seimbang gitu. Karena kan gak kayak terlalu tinggi, yang kemarin tuh kan stangnya yang tinggi, jadi riser tinggi, stang tinggi, kelihatannya tuh kayak lucu gitu. Makanya kemarin tuh ganti stang sama yang tipe low, yang pendek. Nah untuk stang yang kayak gini tuh lumayan enak sih, lumayan nyaman dibawa. Cuma emang kalau nyaman, lebih nyaman yang kemarin sih, yang tinggi itu, yang lama, stang lama. Cuma kelihatannya lucu, terlalu tinggi. Kalau gini kan kayak lebih cocok gitu, gak terlalu tinggi kelihatannya stangnya. Ini apalagi yang mau diganti, paling tinggal arm sih, tapi arm belum ada yang ngeluarin. Jadi untuk sementara pakai ini dulu lah, standar. Soalnya mau beli arm yang cabutan SE kayak cabutan YZ gitu, dananya belum ada. Kan tahu sendiri harga arm copotan itu berapa. Jadi ya untuk sementara pakai standar aja nih. Untuk engine guard, kalau mau beli dari yang merek Crossbone, pilih dari merek Crossbone. Soalnya kalau dari merek Crossbone itu dapat apa, plat dudukan buat di bawah mesin. Jadi enak. Kalau dari merek lain tuh nggak dapat sih. Gak dapet apa, plat dudukan. Oke, jadi mungkin videonya segini aja, hanya ngeliatin apa aja yang diganti lagi. Habis video ini mau ngupload video Trabas part 3 sih, jadi ditunggu aja. Oke, see you next video.